Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nama saya Ismi Irmawati dari kelas 9J nomor absen 11. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari Abi Amir. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Karena sebagai masyarakat Indonesia, kita wajib mengetahui latar belakang serta mengetahui para tokoh yang sudah menciarkan agama Islam di Nusantara ini sebagai menambah wawasan. Soal nomor 2 adalah manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara. 1. Sebagai motivasi. 2. Supaya kita mengetahui tempat-tempat bersejarah. 3. Adalah untuk menambah wawasan. Soal nomor 3 adalah jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia karena banyaknya pedagang-pedagang India di Indonesia. Teori yang kedua adalah teori Persia, menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia karena orang-orang Persia. Teori yang ketiga adalah teori Cina, menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia karena perantau-perantau Muslim Cina. Teori yang keempat adalah teori Mekah, menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia karena orang-orang Arab. Soal nomor 4 adalah jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Bukti-buktinya yaitu dengan adanya hikayat dinasti Tang Cina, Ajaib Al-Hind, Marco Polo, serta Ibnu Battuta. Bukti fisiknya adalah dengan adanya batu nisan berhuruf Arab ditemukan di Gresik, serta di Sumatera ditemukan batu nisan Sunan Malik As-Soleh. Soal nomor 5 adalah jelaskan faktor-faktor mudahnya berkembang Islam di Nusantara. 1. Agama yang bertumpuan pada perdamaian serta ritualnya mudah dan sederhana, dan cara penyebaran agama Islam pun dengan konsep akulturasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan berbincang lagi walaupun secara virtual. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fadli Putra Rianto, kelas 9J, absen 13. Kita lanjut aja langsung ke soalnya. Soal yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara? Jawabannya, sejarah Islam di Nusantara perlu kita pelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu dan Buddha. Perkembangannya hingga muncul aliran-aliran dan pandangan yang ada saat ini, pengaruh budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam di Indonesia memiliki sejumlah hal-hal seremonial yang ada sekarang. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih bijak terhadap perbedaan yang ada di dalam Islam. Dan jika perlu, mencari tahu atau
mencari cara atau metode untuk mendorong perubahan pemahaman yang lebih dalam dan baik tanpa menciptakan konflik. 2. Apa manfaat untuk mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Jawabannya adalah untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul khazanah serta kebudayaan dan kekayaan serta keahlian di bidang-bidang tertentu lainnya yang pernah diraih oleh umat Islam pada masa terdahulu. Serta dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian-kejadian dan perjuangannya. Yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang ada 3 teori masuknya Islam yang di Indonesia, yaitu yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini disebutkan bahwa Islam di Indonesia sebetulnya berasal dari Gujarat, India, dan mulai masuk sejak abad 8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat. Seperti diketahui bahwa bangsa Indonesia pada masa itu memang telah menjalin hubungan dagang dengan India. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia dalam teori ini dikemukakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang berasal dari Persia atau Iran. Islam diyakini dibawa oleh para pedagang Persia mulai pada abad ke-12. Teori Arab. Berdasarkan teori Arab, masuknya Islam ke Indonesia diyakini berasal dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Perkampungan Islam di Pantai Baru, Sumatera Barat yang menjadi bukti bahwa Islam berasal dari Arab. Bukti lain menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia adalah munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan kala itu dianut banyak penduduk Mekah. Yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah berdasarkan dari surat Sriwijaya. Salah satu bukti tentang masuknya Islam ke Indonesia dikemukakan oleh Profesor Dr. Azi Yumardi Asra dalam bukunya Di Jaringan Ulama Nusantara. Dalam buku itu, Azi Yumardi menyebutkan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada masa kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya kepada Umar bin Abdul Aziz yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai pemimpin dinasti Muawiyah. Bukti yang kedua, berdasarkan makam Fatimah bin Mamun. Berdasarkan penelitian sejarah, telah ditemukan sebuah makam Islam di Leran, Gresik. Pada batu nisan dari makam tersebut, tertulis nama seorang wanita yaitu Fatimah binti Maimun di angka tahun 1082. Artinya, dapat dipastikan bahwa pada akhir abad ke-11, Islam telah masuk ke Indonesia. Dengan demikian, dapat diduga juga bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia sebelum tahun 1082. Bukti yang ketiga adalah makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh pada abad ke-12. Mengingat Malik As-Saleh adalah seorang sultan, maka dapat diperkirakan bahwa Islam telah masuk ke daerah Aceh jauh sebelum Malik As-Saleh mendirikan Kesultanan Samudra Pasai. Dan bukti yang keempat adalah cerita Marco Polo. Pada tahun 1092, Marco Polo seorang musafir dari Venesia di Italia, singgah di Perlak dan beberapa tempat di Aceh bagian utara. Marco Polo sedang melakukan perjalanan dari Venesia ke negeri Cina. Ia menceritakan bahwa pada abad ke-11, Islam telah berkembang di Sumatera bagian barat. Dan ia juga menceritakan bahwa Islam telah berkembang sangat pesat di Jawa. Cerita Ibnu Battuta. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Ia menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap ulama dan rakyatnya. Di samping itu, ia menceritakan bahwa Samudra Pasai merupakan kesultanan dagang yang sangat maju. Di sana, Ibnu Battuta bertemu dengan para pedagang dari India, Cina, dan Jawa. Dan yang soal yang kelima adalah, jelaskan faktor-faktor penyebab mudah berkembangnya Islam di Indonesia. Jawabannya, faktor-faktor Islam mudah berkembang dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain, syarat untuk masuk agama Islam cukup mudah, yaitu dengan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Semuanya sama, yang miskin maupun yang kaya. Yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara yang menarik, memasyarakat, dan damai, misalnya melalui kesenian. Yang keempat adalah kerajaan Islam yang berkembang pesat seperti kerajaan Samudra Pasai akibat jatuhnya kerajaan Majapahit.
Oke, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Nafal, kelas 9G, absen 14. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara? Karena kita perlu mempelajari dan memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan Hindu dan Buddha. 2. Manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara adalah mendapatkan wawasan, informasi, dan ilmu mengenai asal-usul Islam di Nusantara. 3. Jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori Gujarat. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam berasal dari India, Gujarat, dan dimulai masuk Indonesia pada abad ke-8 Masehi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada masa itu memang telah menjalin hubungan dagang dengan India. Teori Persia. Dalam teori ini dikemukakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia adalah Islam yang berasal dari Iran atau Persia. Diyakini dibawa oleh pedagang pada abad 12 Masehi. Teori Arab. Berdasarkan teori Arab, masuknya Indonesia ke Arab diyakini berasal dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Perkampungan Islam di Pantai Baru, Sumatera Barat yang menjadi bukti bahwa Islam berasal dari Arab. 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Makam Fatimah bin Maimun ditemukan di Gresik pada 1802. Artinya dapat dipastikan bahwa pada akhir abad ke-11 Islam telah masuk ke Indonesia. Makam Sultan Malik As-Saleh. Makam Sultan Malik As-Saleh yang berangka pada tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di daerah Aceh pada abad ke-12. Jelaskan faktor-faktor penyebab mudah berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Penyebaran Islam dengan cara yang menarik, contohnya wayang. 2. Syarat masuk Islam yang cukup mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. 3. Tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Dalam Islam, miskin atau kaya, semuanya memiliki derajat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galih Muntas, saya di kelas 9G. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di Google Classroom. 1. Mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Jawabannya adalah agar kita mampu memahami dan juga mengetahui dari segala aspek bahwa sejarah Islam Nusantara sangat besar pengaruhnya. Agar lebih menjelaskan bahwa Islam Nusantara meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, khususnya di bidang perdagangan, yang mana perdagangan inilah yang membuat Islam di Nusantara semakin menyebar luas. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan rinci dan detail. 2. Apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Jawabannya adalah untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. 3.
Jelaskan diapit teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari India yang berlayar melewati Selat Malaka pada sekitar abad ke-13. Yang kedua, teori Persia. Umar Amir, Husain, dan Husain Jajadiringrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Yang ketiga, teori Cina. Selamat Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi berpendapat bahwa sebenarnya Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Yang keempat, teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. 4. Jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Ada beberapa bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, ditemukannya batu nisan bertulisan Arab di Leran Gresik. Batu nisan ini membuat keterangan tentang meninggalnya seorang perempuan bernama Fatimah binti Maimun yang berangkat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Yang kedua, ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Sumatera pada tahun 969 atau 1297 Masehi dari kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarikh 822 Hijriah atau 1419 Masehi ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini menjadi tanda makam Syekh Maulana Malik Ibrahim yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. 4. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam Nusantara. Faktor yang pertama adalah syarat untuk masuk ke Islam yang cukup mudah, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Dalam Islam, miskin atau kaya semuanya memiliki derajat yang sama. Yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara yang menarik, masyarakat dan damai, misalnya melalui kesenian. Yang keempat, kerajaan Islam yang berkembang pesat seperti kerajaan Samudra Pasai akibat jatuhnya kerajaan Majapahit. Yang kelima, upacaranya yang sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi. Saya kelas 9J dan ingin mengerjakan tugas SKI, yaitu tentang pembuatan video. Soal nomor 1. Mengapa kita harus mempelajari sejarah Islam Nusantara? Untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan. Nomor 2, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, jelaskan teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama itu teori Gujarat atau dari India. Yang kedua adalah teori dari Persia. Yang ketiga adalah teori Mekah. Nomor 4, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Nomor 1, hikayat dinasti Tang, Ajaib Al-Hind. Yaitu kitab yang dibuat oleh Buzur bin Syahriyar sekitar tahun 350 sampai 1000 tahun sebelum 1000 tahun Masehi, berbahasa Persia. 3. Marco Polo, seorang pedagang dari Ven. Nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudahnya Islam berkembang di Nusantara. Nomor 1, yaitu karena syarat masuk Islam mudah dan tidak ada kasta dan upacara sederhana dan biayanya mudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raidan Habibur Rahman dari kelas 9J, absen 17. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Abi berikan sebelumnya ya, tentang teori-teori dan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara. Perlu kita pelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterima di masyarakat Nusantara. Dengan begitu, kita bisa bertindak lebih baik terhadap perbedaan yang ada di Nusantara. Nomor kedua, apa manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Kita bisa memahami latar belakang masuknya Islam ke Nusantara. Latar belakang masyarakat Nusantara dapat menerima budaya Islam di Indonesia yang sebelumnya identik dengan kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang nomor tiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat atau India. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau India yang masuk ke Indonesia pada abad sekitar abad ke-13 Masehi. Lalu ada teori Persia abad ke-13 Masehi. Masuknya Islam melalui peran perdagangan asal Persia dalam perjalanan singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara. Yang ketiga, ada teori Makkah. Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang Muslim yang berasal dari Timur Tengah pada abad 7 Masehi. Yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, ada surat Raja Sriwijaya. Pada saat itu, Aziumardi berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada masa Kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut dibuktikan dengan surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang berisi ucapan selamat kepada Sayyidina Umar bin Khattab atas terpilihnya ia sebagai pemimpin. Yang kedua, makam Fatimah binti Maimun. Makam seorang wanita ini tertulis angka 1082. Penemuan tersebut sangat dimungkinkan bahwa Islam ke Indonesia sudah datang dan ada sebelum tahun 1082. Lalu ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Makam ini berangkat tahun 1207. Merupakan bukti bahwa Islam menyebar di Aceh pada abad ke-13. Selanjutnya ada cerita Marco Polo pada tahun 1092. Seorang musyafir bernama Marco Polo dari Italia menceritakan bahwa Islam berkembang di Sumatera pada abad ke-4. Dan yang terakhir ada cerita Ibnu Battuta. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta menceritakan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat baik terhadap ulama dan rakyat. Samudra Pasai juga merupakan kesultanan dagang yang sangat maju. Dan nomor terakhir, nomor 5, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangatlah mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta seperti yang dilakukan oleh agama Hindu. Penyebaran Islam dilakukan dengan relatif damai. Sifat masyarakat Nusantara yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul
lebih erat dengan bangsa lain. Dan yang terakhir, upacara-upacara Islam lebih sederhana dan dibandingkan dengan upacara agama-agama yang sebelumnya, upacara agama Islam lebih sederhana dan mudah diterima oleh masyarakat. Dan dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Muhammad Rulian Alif, absen 18 dari kelas 9J. Dan tanpa banyak berbicara, saya akan lanjut ke soalnya, yaitu soal mata pembelajaran SKI. Dan soalnya yaitu adalah nomor 1, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara? Nah, jawabannya yaitu adalah sejarah Islam Nusantara perlu kita pelajari agar kita dapat memahami latar belakang Islam diterimanya di masyarakat Indonesia yang sebelumnya identik dengan budaya Hindu, Buddha. Nah, soal yang kedua yaitu adalah apa manfaat mempelajari sejarah Islam di Nusantara? Nah, manfaatnya yaitu untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan peradaban yang unik di Nusantara. Mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Dan sebagai pelajaran untuk ditetapkan di masa sekarang yang akan mengetahui identitas kebudayaan dan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Nah, lanjut kita soal yang ketiga, yaitu jelaskan teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, teorinya yang pertama adalah A, teori Gurajat. Teori ini menjelaskan kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang. B, teori Persia. Teori Persia ini adalah tertulis karena ajaran marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu ada beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia. C, teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari kanton ke Nusantara. Hal ini dikuatkan adanya bukti bahwa Raden Fatah adalah keturunan Cina. D, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibagi langsung oleh para musyafir dari Arab pada abad ke-7. Nah, lanjut ke soal yang keempat, yaitu jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Nah, bukti-buktinya yaitu adalah batu nisan bertuliskan huruf Arab yang dikemukakan di Leman, Gresik. Di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur. Dan terakhir adalah sebuah batu nisan kuno ditemukan di Gresik. Nah, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Nah, faktor-faktor yang mudah berkembangnya Islam di Nusantara adalah syarat untuk masuk agama Islam itu sangat mudah dengan membaca 2 kalimat saja. B, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Dalam Islam, kaya atau miskin
Kaya atau miskin juga semuanya memiliki derajat yang sama. C. Penyebaran Islam dengan cara yang menarik, memasyarakat, dan damai misalnya melalui kesenian. D. Kerajaan Islam yang berkembang pesat seperti kerajaan Samudra Pasai akibat jatuhnya kerajaan Majapahit. Yang terakhir D adalah upacaranya yang sederhana. Nah, sekian itulah jawaban yang saya bisa sampaikan. Bila ada kata yang salah, selebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mutia Ayu Maharani dari kelas 9J dan 19. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan melalui Google Classroom. Yang pertama adalah, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Karena kita sebagai warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia sewajibnya tahu akan cara masuknya Islam ke Nusantara, bagaimana masyarakat menerima ajaran agama Islam dan akhirnya mereka memeluk agama tersebut. Yang kedua adalah, apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Kita akan mendapatkan ilmu dan juga kita mengetahui bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Dan kita bisa membagi atau men-sharing apa ilmu yang kita dapat kepada sanak saudara, teman, dan juga mungkin anak cucu di masa yang akan datang, agar sejarah atau teori masuknya Islam ke Nusantara ini tidak hapus, tidak punah dimakan oleh zaman. Nah, yang ketiga adalah, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Gujarat, yaitu India, melalui Selat Malaka. Diperkirakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Teori ini diperkuat dengan adanya makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Imam As-Saleh, pada tahun 1297. Dan makam tersebut bercorak Gujarat. Yang kedua adalah teori Persia. Menurut Umar Abi Hussein dan Hussein Jajadiningrat, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Persia, bukan para Gujarat. Dan diperkirakan bahwa kerajaan Persia berada di daerah Iran. Diperkirakan Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13, dan ada pun beberapa kemirikan tradisi antara Indonesia dan Persia, dan itu cukup membuat memperkuat teori ini. Dan yang ketiga adalah teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh masyarakat Islam Cina. Teori ini mengatakan bagaimana itu bisa terjadi, karena menurut teori ini para masyarakat Islam Cina berimigrasi dari Cina ke Indonesia, dan tempat tertentunya adalah di Palembang abad ke-9. Nah, pada bukti yang memperkuat dibawa teori Cina ini adalah salah satu Raden Patah, yaitu salah satu raja Demak yang merupakan keturunan Cina, dan juga beberapa gelar-gelar Raja Demak yang menggunakan istilah-istilah Cina, dan juga ditemukannya catatan yang mengatakan bahwa orang Cina lah yang pertama berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang keempat adalah teori Mekah. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara dibawa sendiri oleh para musafir dari Arab dengan semangat untuk menyebarkan Islam ke dunia pada abad ke-7. Nah, teori ini diperkuat dengan adanya kampung Arab di Sumatera Selatan.
dan juga kita saat ini menggunakan Syiah, dan juga terdapat di Indonesia ini terdapat Syiah yang cukup terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Yang keempat, pertanyaan keempat adalah jelaskan bukti-bukti masuknya bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Bukti pertama adalah hikayat dinasti Tang di Cina yang mencatat terdapat orang-orang Tangshih yang mengurungkan niatnya untuk melawan Ratu Cina, dan diperkirakan bahwa Tangshih itu merupakan bangsa Arab. Yang kedua adalah Al-Ja'ib Al-Hadid, yaitu kitab yang ditulis oleh Buzurg bin Syahriyah sekitar tahun 390 Hijriah atau 1000 Masehi, berbahasa Persia, mencatat adanya kunjungan pedagang muslim ke kerajaan Jahab. Yang ketiga adalah Marco Polo, seorang pedagang di Venice. Ia melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia, sempat singgah di Perlak pada tahun 1292. Menurutnya, Perlak merupakan kota Islam. Dan yang keempat adalah Ibnu Battuta, seorang musafir dari Maroko. Dalam perjalanannya dari India pada tahun 1345 dan 1346 sehingga di Sumudera. Di sini ia mendapatkan bahwa penguasanya adalah pengikut mazhab Syafi'i. Nah, tadi itu merupakan bukti-buktinya, bukti-bukti secara teori. Dan adapun bukti-bukti secara fisik adalah batu nisan berhuruf Arab yang ditemukan di Gresik. Yang kedua adalah di Sumatera, di Pulau Timur Laut Aceh, ditemukan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang berangka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi di Kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga adalah serangkaian batu nisan yang sangat penting ditemukan di kuburan-kuburan Jawa Timur. Yang keempat adalah sebuah batu nisan Muslim kuno yang bertarik 822 Hijriah atau 1419 Masehi ditemukan di Gresik. Nah, soal yang terakhir adalah, pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Menurut saya adalah melalui dari teori-teori yang dijelaskan tadi, melalui jalur perdagangan, karena di situ sebagian besar perdagangan masyarakat-masyarakat negara asing yang beragama Islam datang ke Indonesia, ke Nusantara, dan menikah dengan salah satu gadis di Nusantara, dan gadis tersebut menjadi beragama Islam, dan terus seterus-terusnya. Jadi menurut saya itu melalui jalur perdagangan, namun melalui jalur perdagangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru bidang studi Abi Amirullah SPDI, perkenalkan nama saya Mutia Mutarika, saya dari kelas 9J, absen 20. Saya akan menjawab soal yang terdiri dari 5 soal. Soal yang pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara?
Jawabannya adalah karena untuk mengetahui proses terjadinya agama Islam di Nusantara agar kita dapat menerapkan dan melanjutkan perjuangan yang baik serta mendapatkan pengetahuan mengenai sejarah. Soal yang kedua adalah apa manfaat mempelajari sejarah Islam Nusantara? Jawabannya adalah manfaat yang pertama dapat menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya. Manfaat yang kedua mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Soal yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama, teori Gurojat. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13. Di kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori yang kedua, teori Persia. Teori ini tertulis karena ajaran marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Teori yang ketiga, teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan adanya bukti bahwa Raden Fatah adalah keturunan Cina. Teori yang keempat, teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibagi langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Soal yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. Bukti yang pertama, batu nisan yang bertulisan huruf Arab yang ditemukan di lereng Gresik. Bukti yang kedua, di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik Al-Soleh. Bukti yang ketiga, serangkaian batu nisan ditemukan di kuburan-kuburan di Jawa Timur. Bukti yang keempat, serangkaian batu nisan kuno ditemukan di Gresik. Soal yang kelima, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Faktor yang pertama, syarat memasuki agama Islam cukup mudah, yaitu hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Faktor yang kedua, tidak ada pembagian kasta dalam Islam. Faktor yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara yang menarik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Nadia Tisnawati dari kelas 9J absen 21. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dikirim lewat Google Classroom. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam Nusantara? Karena sejarah Islam Nusantara perlu kita pelajari supaya kita dapat memahami latar belakang Islam yang diterima oleh masyarakat Indonesia yang sebelum juga identik dengan budaya Hindu-Buddha. Perkembangannya hingga muncul aliran-aliran dan peragangan yang ada pada saat ini juga mempengaruhi budaya lokal dan dari peradaban sebelumnya juga menjadikan Islam. Pertanyaan kedua, apa manfaat mempelajari Islam Nusantara? Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi tujuan atau manfaat mempelajari Islam Nusantara. Di antaranya, satu, untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam Nusantara dan bagaimana proses perkembangan peradaban Islam di Nusantara. Yang kedua, sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang yang akan mengetahui identitas kebudayaan dan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Yang ketiga, peradaban Islam Nusantara pada masa Nabi Muhammad SAW adalah peradaban yang paling sempurna sehingga dapat kita jadikan pelajaran pada masa sekarang. Yang keempat, mengetahui sumbangan Islam dan umat Islam di dalam peradaban umat manusia. Yang kelima, untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana
kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam sebelumnya. Yang keenam, untuk menggali faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kemajuan Islam dalam peradaban Islam di Nusantara dan apa pula yang menyebabkan kemundurannya. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, jelaskan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada tiga teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu yang pertama ada teori Arab, Persia, dan Tiongkok. Untuk teori Arab atau teori Makkah menyatakan bahwa Islam dibawa oleh orang Arab atau disebut juga bahwa teori Hamka adalah teori Makkah. Hal ini dibuktikan oleh adanya peninggalan Muawiyah dan masuknya Islam ke Nusantara. Terjadi pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh Buya Hamka. Yang kedua ada teori Tiongkok. Teori ini didukung oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Teori Tiongkok darinya baru pendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan saudagar atau perdagang Tiongkok yang pada saat itu banyak yang beragama Islam. Yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia didukung oleh ahli yang bernama Umar Amir Hussein dan Profesor Hussein Jayadiningrat. Teori Persia merupakan salah satu teori yang berkembang di antara teori-teori mengenai masuknya sejarah Islam Nusantara. Teori Persia ada karena banyaknya bukti Syiah atau identik Islam Persia kala itu. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Nusantara. 1. Bukti masuknya Islam ke Nusantara adalah ditemukannya makam kuno Islam yaitu makam Fatimah binti Maimun pada abad ke-11 sejak masa awal. Yang kedua, adanya surat yang dikirimkan oleh Raja Sriwijaya kepada Umar bin Abdul Aziz yang berisi ucapan selamat. Yang ketiga, ada makam Sultan Malik As-Saleh yang pada tahun 1297 merupakan bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di Aceh pada abad ke-12. Yang keempat, ada cerita Marco Polo pada tahun 1092. Seorang musafir dari Venesia atau Italia singgah di beberapa tempat di Aceh bagian utara. Yang kelima, ada cerita Ibnu Battuta pada tahun 1345. Ibnu Battuta mengunjungi Samudra Pasai. Ia menceritakan bahwa Samudra Pasai merupakan kesultanan dagang yang sangat maju. Ia juga bertemu dengan pedagang dari India, Cina, dan Jawa. Untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan faktor-faktor mudah berkembangnya Islam di Nusantara. Yang pertama, ada penyebaran agama konsep akultasi damai dan tanpa kekerasan. Wali Songo dan ulama terdahulu menggunakan cara-cara yang damai tanpa kekerasan sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua ada politik kedekatan dengan kekuasaan. Runtuhnya kerajaan Majapahit kemudian lahir pemerintahan baru bernama Kesultanan Demak Bintoro. Tidak lepas dari sebuah politik untuk memperluas ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Islam tidak kenal kasta atau lapisan sosial. Dalam ajaran Islam, yang menyebabkan seseorang mulia atau tidak adalah ketakwaannya, bukan kekayaannya, jabatan darah biru atau lainnya. Yang keempat, ritualnya sangat sederhana dan mudah. Setiap agama memiliki ritual atau ibadah tersendiri. Ibadah umat Islam contohnya sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Yang kelima, ada masuknya Islam cukup 2 kalimat syahadat. Tidak ada syarat macam-macam untuk masuk Islam. Cukup bersyahadat 2 kali dengan sepenuh keimanan. Bersaksi Allah adalah Tuhan kita dan Muhammad SAW adalah Rasulnya. Yang keenam, agama yang bertumpu pada kedamaian. Kata Islam artinya adalah damai, sejahtera.
Maka umat Islam sesungguhnya umat yang terus maka umat Islam sesungguhnya adalah umat yang terus menyerukan perdamaian. Yang ketujuh, ada aturan dalam Islam tidak memaksa dan fleksibel. Umat Islam memang diwajibkan, tetapi dimudahkan dalam kondisi dan konteks tertentu. Misalnya ibadah haji sesungguhnya wajib karena syahadat, namun diperbolehkan tidak melaksanakan haji bila tidak mampu. Segitu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.